Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang tengah isi air lagi. Okay, air hujan air hujan. So hari ni kita tambah lagi 500 ekor anak ikan keli. Ni lebih kurang panjang macam ni lah. Sekarang 16 bulan 2 kita tambah lagi. So far permintaan lebih kurang lah lebih kurang 5,000 ekor yang dah ada. So nak tak nak kita tambah pelan-pelan lah. Tambah pelan-pelan sebabnya saya baru lagi mula 16 bulan Januari tu hari. Kita tak tahu dia punya ketahanan macam mana. Tapi so far yang lama yang dalam tong sana tu memang dah besar. Okay, saya ingat lagi dalam 20 ke 30 hari dah boleh jual lah. Saya rasa lah. Okay, sebab dia average dalam 150 ke 200 gram. Tapi sebabkan waktu tu belum sampai, jadi dia ada pro and con lah, sama ada menjadi atau tak menjadi kan. Jadi kalau menjadi rezeki, kalau tak jadi nak buat macam mana kan. Jadi ni usaha lah yang saya buat untuk cuba dalam bidang ternakan ikan keli ni. Okay, so hari ni kita masuk lagi 500 ekor. Okay guys, so far ni dia 500 ekor anak ikan keli. Saya tengah mengisi air lagi lah ni. Dia untuk anak ni air dia tak payah dalam sangat. Okey, dah mengikut kesesuaian saiz dia kita tambah berperingkat-peringkat. Kalau dia terlalu tinggi air, akan ada yang kecil dan besar, dia makan tak serata. Mana yang rajin naik ke atas untuk makan dia akan makan, mana yang malas duduk bawah dia akan mati. Jadi air dia ni yang main peranan waktu kecil-kecil inilah. Maknanya air dia landai je untuk dia senang makan. Lepas tu dah besar sikit kita tambah air dia, tambah air dia. So far macam ni kita buat dalam atas sikit lagi lah. Dalam satu kaki air dia. Macam tu lah. Okay. Terima kasih kerana support menonton video YouTube channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.